Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni ada satu topik yang panas tentang usrah. Saya ni pernahlah juga join usrah ni. So saya ni tidak, kalau orang tanya saya, affiliation saya kepada mana-mana institusi atau pengurus agama, saya cakap saya terima semua dan saya reject semua. Apa maksudnya? Yang baik daripada semua kumpulan saya terima, dan yang tidak baik daripada mana-mana kumpulan agama juga saya reject. Ini saya punya falsafah hidup dengan falsafah agama saya jugalah. Begitu jugalah, bukan agama je, falsafah kewangan, falsafah kehidupan, falsafah keluarga, saya ikut je mana-mana selagi dia betul dan tidak bercanggah dengan syariat, dan saya reject mana-mana yang tak betul dan bercanggah dengan syariat. Cerita pasal usrah ni, ada beberapa isu dalam usrah. Kitab yang dipakai itu tidak muktabar, dan nakib ataupun nakib usrah tu tidak qualified. Ini usrah yang saya masa kecil-kecil dulu ada ikut usrah masa zaman sekolah Alamin. So ada geng-geng yang associated dengan Alamin ni, korang tahulah kan siapa mereka. So golongan-golongan ni biasanya yang buat usrah, dan benda dia benda yang baik. Maknanya orang berkumpul pada satu hari dalam seminggu tu untuk bersama-sama mengeratkan ukhuwah, dan juga dibacakan satu kitab dan diulaskan kitab tu oleh nakib atau nakibah yang memimpin usrah tu. So masalah usrah ni sebenarnya dia satu benda yang bagus, tapi masalah dia bila nakib-nakibah tu tidak qualified dan pakai kitab yang tidak mutabak ataupun kitab tu yang dimarjuh. Bukan marjuh marjuh. Maknanya orang-orang ada jarah kitab ni. Kitab ni ada banyak khilaf orang yang kata kitab tu tak okay. Itu saya punya pengalaman usrah yang masa zaman sekolah Alamin dulu. Tapi ada satu kisah usrah yang saya selalu ikut, tapi sekarang ni tak berapa nak aktif ikut, ialah usrah Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh ni dia ada usrah dia juga, tapi tidak dipanggil usrah, dipanggil gash. Gash ni bahasa Farsi. Maknanya gash ni maksudnya ziarah. Dalam bahasa Arab ni jaulah. Kita pusing-pusing kampung, kampung sendiri, ataupun kalau kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan di luar negara ataupun di dalam negara, kita akan gash ni dilakukan kalau masa tengah keluar tu. Kalau keluar di jalan Allah 3 hari, 4 hari, 40 hari, 4 bulan, dilakukan 2 kali. Satu, waktu taklim pagi. Taklim pagi ni lah waktu lepas kita breakfast pagi tu, kita akan buka Jemaah Tabligh ni, dia akan buka kitab hadis dan dia akan baca hadis Nabi SAW, dan dia ada penerangan ataupun tafsir yang itulah ditulis oleh ulama tentang hadis dan kitab hadis tu. Itu yang dibaca, dan tidak dibenarkan mengulas kecuali yang nakib atau nakib lah biasa kan, kita atau kita panggil orang yang baca taklim tu adalah seorang ustaz ataupun maulana ataupun mufti. Jadi dia sahaja, kalau sebab dia qualified, dia boleh mengulas hadis tu. Kita hadis yang dibaca ni kalau di Malaysia ni biasanya dibaca muntakhab hadis ataupun fadail amal. Fadail amal ni kita lama lah, dia ada fadail Quran, fadail solat, sedekah, haji dan beberapa lagi fadail yang berkenaan dengan 6 prinsip tabligh lah. Dia ada percaya yakin atas kalimah la ilaha illallah, solat, syukur, syukur, khudu, ilmu dan zikir, ikhlas niat, ikhlas niat, ikram muslimin dan khuruj fisabilillah. Ini orang kata 6 point lah. Kalau orang tabligh memang tahulah benda ni. Inilah dia punya, orang kata, kalau kata makasid, makasid syariah ni, makasid tabligh ni 5 ni, 6 ni, 6.6 points. So kembali kepada usrah orang tabligh ni, biasanya 2 kali. Satu, waktu taklim pagi. Waktu taklim pagi ni biasanya lah antara pukul 9 hingga ke pukul 12. So akan dibacakan hadis-hadis, dan tidak dibenarkan mengulas hadis-hadis tersebut. Dibaca daripada kitab Fadail Amal, muntakhab hadis. Dan kalau di Middle East, di negara-negara Arab, mereka akan baca kitab-kitab macam Radatul Salihin, Riyadus Salihin, atau Riyadus Salihin, ataupun dia baca Arba'in Nawawi, ataupun kitab-kitab macam Bulughul Maram.
kitab-kitab yang muktabar lah. Ha, ni jemaah-jemaah Arab biasa baca. So kalau orang tu tidak qualified, tak boleh nak mengulas. Kalau dia qualified, dia boleh ulas. Ha. Dan baca. So dalam grup taklim pagi ni ada, akan ada interval yang mana orang akan dipilih secara bergilir-gilir untuk keluar. Sewaktu taklim dibaca masjid, akan ada dibentuk jemaah-jemaah gas, jemaah jauhlah, mungkin satu dua jemaah yang mana orang lokal pun ada, kita panggil dia orang Zumidah tempatan, yang akan bawa jadi rahbar untuk kita jumpa orang-orang tempatan. Itu waktu usrah pagi. Dan biasanya usrah biasanya akan dilakukan juga selepas asar ataupun selepas maghrib. Kalau kat Malaysia ni selepas asar, sebab antara masa asar maghrib tu panjang, antara pukul 5 sampai pukul 7. Tapi negara-negara yang ada 4 musim, yang mana musim sejuk dia malam panjang, siang pendek, lepas asar hingga maghrib tu kadang-kadang setengah jam ataupun 45 minit, tak sampai sejam pun kadang. Kata asar pukul 4:30, siang pendek, malam panjang. So asar tu dalam pukul 4:30, maghrib dalam pukul 5:30 macam tu. Kadang-kadang ataupun pukul 6. So tak sempat nak jauhlah. Tak sempat nak jauhlah lepas asar, maka jauhlahnya di lepas maghrib. So masa masa usrah tu ataupun usrah ni kita baca taklim lah kan. Tapi dan daripada perspektif membahaskan ataupun ukhuwah kan, kita mengiratkan ukhuwah dan juga kita baca satu kitab ataupun kita cakap tentang agama ni, dilakukan dua kali oleh jemaah tabligh ni. Satu waktu pagi dan satu lagi selepas jaulah asar ataupun maghrib tu, diadakan bayan. So bayan ni dia punya pengisian dia untuk orang-orang biasa yang tidak ada kualifikasi agama, dia kena stick to 6 point. Percaya atas kalimat tauhid, sembahyang khusyuk dan khuduk, ilmu dan zikir, ikrar muslimin, ikhlas niat, dan juga khuruj fi sabilillah. Tapi kalau orang tu qualified, dia ustaz ke maulana ke kiai ke, so dia boleh sedikit ambil-ambil ayat Quran ataupun ambil hadis yang berkaitan dengan orang kata menghidupkan sunnah Nabi SAW, sunnah dakwah ni. Ayat dia kuntum khairu ummatin lah, itu standard lah. So nak cerita beza tu je, beza usrah yang dilakukan oleh setengah orang yang saya refer awal tadi, dan juga usrah yang dilakukan oleh jemaah tabligh. So ni adalah perbezaan dia. Saya tidak cakap mana yang betul, saya tidak cakap mana yang salah, tapi kita ambil lah yang baik. Dari mana pun kebaikan tu kita ambil lah, selagi dia inline dengan Al-Quran, hadis dan juga syariat. Yang tak baik tu kita tolak lah kan, walaupun datang daripada tok guru ke, mak bapak kita sendiri ke, kita tolak. Jangan ambil, ambil yang buah yang keruh, dan kita ambil yang jernih. Dalam apa juga, dalam agama, dalam kehidupan seharian, dalam adab kita bermasyarakat, always choose the golden standard and apply it in your life. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.